guna meningkatkan pengetahuan terkait tata cara ibadah haji, rukun ibadah haji, serta syarat-syarat ibadah haji bagi para jemaah calon haji Kabupaten Barito Utara. Pemkab Barito Utara melalui Kementerian Agama setempat menggelar kegiatan bimbingan manasik haji tingkat kabupaten yang dipusatkan di Gedung Balai Antang Muara Teweh pada Jumat 7 Juli 2017. Hadir dalam kegiatan ini, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kalimantan Tengah, Kepala SOPD, Pejabat Kemenag, Kapolres dan seluruh jamaah calon haji Barito Utara. Bupati Barito Utara Nadalsyah saat memberikan arahan kepada para jamaah calon haji Kabupaten Barito Utara berharap kepada para jamaah calon haji bisa sebaik-baiknya memanfaatkan kegiatan ini, terlebih untuk meningkatkan pengetahuan dalam kesempurnaan menjalankan ibadah haji nantinya. Selain itu, Nadalsyah juga berpesan kepada para jamaah calon haji agar senantiasa menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah haji serta menjalankan 5 tata tertib yang berlaku, seperti tertib rukun ibadah haji, tertib kesehatan, tertib makan dan minum, tertib istirahat, serta tertib barang yang dibawa. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.